Hai teman-teman di sana, semoga kalian sehat selalu dan berlimpahkan rezeki ya, amin. Di video kali ini, aku mau berbagi cara staking ATC Coin di atlantishedge.com. Baiklah teman-teman, silahkan ikuti terus videonya, jangan di skip-skip ya. Oke ya teman-teman, kita ini kan udah ada di profil market Atlantis ya teman-teman. Kalau untuk staking kalian bisa klik garis 3 ini ya, sebelah kanan atas ini ya teman-teman. Kalian bisa di sini ya, kalian bisa klik liquidity di sini ya teman-teman. Kemudian setelah klik liquidity, kemudian diklik lagi liquidity kontrak ini yang sini ya teman-teman. Nah, di sini ada ATC ya, cara ini stakingnya ya. Jadi kontrak, nama kontraknya ATC liquidity pool 12 bulan. Ini untuk staking 12 bulan ya teman-teman. Kontrak available mulai bulan 2 kemarin ya, tanggal 21 tahun 2002 ya dimulainya. Bisa ini ya, yang 12 bulan ini ya. Dan di sini rewardnya setiap bulan, jadi nanti setiap bulan ada rewardnya bisa kita ambil ya. Reward rate APY 12% ya teman-teman. Kalau di cancel di sini kena fee 1,5% ya teman-teman. Kemudian untuk minimum deposit ini 100 ATC ya teman-teman, maksimumnya ini sangat banyak ini ya, 1 miliar ATC ya teman-teman. Di sini ada juga, kalau kalian punya koin AC bisa juga di staking di sini ya. Kalian bisa klik yang ini ya, ya. Ini ya. Nah, ini ada juga ini di bawah untuk yang 6 bulan ya, teman-teman. Ini bisa 6 bulan sama juga ini, tapi rewardnya cuma 6% ini ya, teman-teman, kalau yang 6 bulan ya. Frekuensi bulanan juga pembayarannya, tapi rewardnya cuma 6%. Kalau yang tahunan rewardnya 12% ya teman-teman, lebih banyak ya. Dan ini di bawah ini ada juga yang 9 bulan ya teman-teman. Di sini kalian bisa baca ya, ini rewardnya 9% juga kalau yang 9 bulan ya. Dan jadi di sini untuk stakingnya terserah kalian ya, mau pilih yang mana. Dan kalau saya sendiri ya, sebelumnya di sini saya udah staking yang 1 bulan, bukan 1 bulan, maksudnya yang 12 bulan atau 1 tahun ya teman-teman. Dan di sini ada rewardnya, nanti aku kasih tahu dah. Dan di sini ya untuk caranya ya, kita aku mau nambah lagi ya di sini ya, biar kalian tahu caranya ya. Klik liquidity di sini ya teman-teman. Kemudian di sini ya, di sini kan 12 bulan ini nggak perlu diisi ya kontrak namanya. Terus ini namanya start date, ini tanggal dimulai kita harus isi ya teman-teman. Besok tanggal 8 ini, jadi mulai besok ya teman-teman. Di sini kita mulai tanggal 8 bulan 7 tahun 2022. Kemudian ini aku kan punya ini ada ya, available balance ya 8190 ATC ya teman-teman. Jadi kita bisa aku mau tambah 2000 aja ya teman-teman di sini ya. Kemudian tinggal klik confirm to join ya, gini ya teman-teman, sangat mudah ya sebenarnya ya, cuman kayak gini aja ya, klik kayak gini ya. Ini successful submit successful di sini ya. Ini ya sebelumnya ya, ya ini. Ini yang sekarang kan 07 bulan 7 ya, ini ya ada tax ID-nya ya yang sekarang ya. ATC liquidity pool 12 bulan ya. Ini yang sekarang, yang atas ya, yang bawah ini aku staking sejak bulan 4 tanggal 22 tahun 2002 ya. Ini di sini ya. Dan untuk reward-nya kalian bisa klik ini ya, garis 3 ini diklik lagi ya teman-teman. Kemudian klik sini. Reward history di sini ya teman-teman. Eh,
ini ya, di rewardnya ya, saya udah mendapatkan reward 2 kali ya teman-teman. Ini jadi saya mulai staking itu bulan 4, setiap bulannya kita mendapatkan reward ya. Dan staking yang bulan 4 itu aku juga staking 20 ATC ya, bukan 20, 2000 ATC ya teman-teman, 2000. Jadi rewardnya setiap bulan kita mendapatkan 20 di sini ya, aset ATC 2000 ya, ini yang dihitungin. Terus reward duration annually atau setiap bulan, maksudnya persentase ini dapatnya ya 2020 ya, 20 ATC ya setiap bulan ya, lumayan kan. Karena ini belum ada harganya, jadi mendingan di staking dulu biar tambah banyak koinnya ya teman-teman. Jadi semua yang aku staking kan udah 4000 ya teman-teman. Dan ini rewardnya yang sebelumnya, yang staking sebelumnya, yang staking barusan itu nanti mulai bulan depan tanggal 8 baru kita mendapatkan rewardnya ya teman-teman. Dan kalau misalnya 1000 berarti rewardnya 10 ya teman-teman. Kemudian untuk melihat stakingan kita ya, kita klik di sini ya. Kemudian ini liquidity ya, liquidity kontrak di sini ya. My contract maksud saya teman-teman, liquidity kontrak itu maksudnya ya tadi yang mau buat staking ya. Di sini my contract ya teman-teman. My contract ini punya aku ya, yang mau ini ya. Tadi ya pertama udah terlihat ini ya. Jadi secara jelas ini saya 2 kali staking ya. Jadi sendiri-sendiri nggak menyatu ya teman-teman. Ini mulai bulan 4, ini bulan 7 ya teman-teman. Di sini ya 12 bulan semua ya. Jadi nanti kita mendapatkannya setiap bulan ini. Kalau di cancel kita ada fee-nya 1,5% ya. Jadi kalau bisa nggak usah di cancel lah. Jadi teman-teman, buat kalian udah verifikasi atau belum ya? Ini sedikit informasi, kemarin saya habis verifikasi juga ya, KYC ya. KYC verifikasi ya, di sini aku udah di sini ya, di profil di sini ya. Bentar. Jadi ini udah terverifikasi ya punya aku ya, verified ya. ID identitas verifikasi verified ya. Email udah oke ya, sama ini ya. Ini dulu saya dapat bonusnya 1000 ATC ini ya. Teman-teman, kalau untuk mencari kode referral di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa Google Authentication bisa dibikin NA di itu, di setting. Emailnya juga bisa di setting ya teman-teman. Ini banknya juga bisa di setting. Kemudian ini KYC verifikasi aku udah verifikasi kemarin dan udah lulus ya teman. Di sini tertulis udah verified ya teman-teman. Buat kalian yang belum verifikasi, kalian bisa verifikasi mumpung masih belum banyak yang verifikasi, jadi lebih cepat di approve ya teman-teman. Kemarin aku cuman 1 hari 1 malam langsung di approve ya teman-teman. Jadi oke ya, sampai di sini aja ya tadi tentang stakingnya udah oke ya teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang udah menonton video Mystery Chelsea. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Mystery Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.